Halo Samurayan, ini dia tips repaint hijau stabilo dengan finishing Dove. Pertama-tama, siapkan media yang sudah diamplas terlebih dahulu ya. Lalu, untuk cat dasar, kita akan menggunakan epoxy white 2K04W. Oh iya guys, produk 2K dari Samurai harus dihabiskan ya guys, maksimal 1 jam setelah hardener diaktifkan. Semprotkan sebanyak 3-4 lapis merata ya guys, dan berikan jeda 5 menit pada setiap lapisnya. Setelah epoksi kering maksimal, kita lanjut ke proses warna inti menggunakan kode warna fluorescent green 54. Semprotkan sebanyak 2-3 lapis merata dan beri jeda 2-3 menit pada setiap lapisannya. Nah guys, setelah warna fluorescent kering, kita lanjut ke proses finishing menggunakan flat clear 128A. Untuk memberikan efek Dove dan memberikan perlindungan dari goresan, guys. Semprotkan sebanyak 2-3 lapis merata dan beri jeda 2-3 menit pada setiap lapisannya. Ini dia hasil warna hijau stabilo menggunakan fluorescent green 54 dari Samurai Pay. Terima kasih sudah menonton ya guys. Jangan lupa like and subscribe bila kalian suka dengan video ini ya. Ingat cat semprot, ingat Samurai Paint.